Jack Sparks kembali berhasil menang dramatis 3-2 yaitu 25-21, 25-18, 18-25, 23-25, dan set kelima yaitu 15-6 atas High Peppers dalam laga Liga Voli Korea. Pada hari Jumat 25 Oktober 2024. Megawati dan kawan-kawan memulai laga dengan impresif. Mereka berhasil memimpin 8-2 atas High Peppers. Namun selisih poin yang lebar itu perlahan bisa dikejar oleh High Peppers yang dilatih oleh Jang Soyeon. High Peppers kemudian hanya berjarak satu angka pada kedudukan 10 banding 11. Dalam kondisi tersebut, spiker resmi Gatron bisa mendarat di ruang kosong lapangan High Peppers. Red Sparks pun memimpin 12 banding 10. Spike Megawati bisa jadi momentum Red Sparks keluar dari tekanan. Mereka berhasil meraih 3 poin berikutnya dan kembali menjauh dengan skor 15 banding 10. Red Sparks masih menjaga keunggulan 5 angka pada kedudukan 20 banding 15. Namun setelah itu High Peppers bisa merebut 2 poin beruntun. Vanja Bukilik kemudian memberikan respons bagus. Spike keras Bukilik dan blok yang tepat dari dirinya mengantar Red Sparks kembali berjarak 5 angka pada skor 22 banding 17. Megawati dan kawan-kawan lalu meraih set point pada angka 24 banding 19. Setelah sempat 2 kali gagal, Red Sparks lalu memastikan kemenangan set pertama dengan skor 25 banding 21 lewat penempatan bola yang apik dari Pio Sung Ju. Memasuki set kedua, pertandingan berjalan lebih ketat, perlawanan High Peppers lebih terasa dibandingkan di set pertama. Skor imbang beberapa kali terjadi hingga kedudukan 9 banding 9. Usai momen tersebut, kedua tim tetap sama-sama memberikan pertarungan alat. Alhasil skor imbang terus berjalan hingga angka 16 banding 16 dengan kedua tim bergantian memimpin. Red Sparks mulai bisa lepas dari High Peppers lewat catatan 2 poin beruntun dan unggul 18 banding 16. Red Sparks lalu memperbesar selisih angka menjadi 4 poin pada kedudukan 22 banding 18. Smith Megawati yang tidak bisa diblok dengan sempurna lalu mengantar Red Sparks meraih set point pada kedudukan 24 banding 18. Servis Pio Sung Ju yang tidak bisa diterima dengan baik membuat Red Sparks menang 25 banding 18 di set kedua. Memasuki set ketiga, skor ketat sempat terjadi hingga angka 6 banding 6. Red Sparks lebih dulu merebut poin ketujuh, tetapi setelah itu High Peppers mencatat 4 poin beruntun dan unggul 10 banding 7. Red Sparks menambah 1 poin lagi lewat spike keras Megawati yang gagal diblok oleh Park Jiung Ah. Terlihat raut wajah Park Jiung Ah terlihat kesal karena gagal mengeblok spike Megawati. Poin Red Sparks bertambah 1, sehingga keadaan menjadi 10 banding 8. Pemain-pemain Red Sparks terlihat kesulitan di lanjutan set ketiga. Red Sparks akhirnya tumbang dengan skor 18 banding 25 dan duel berlanjut ke set keempat.
Memasuki set keempat, Kai Peppers berusaha memanfaatkan momentum untuk bisa mengejar ketinggalan. All Peppers bahkan sempat unggul 4-0 terlebih dulu. Pada skor 3-4, Speik Megawati kembali membuat Park Jilong Ah merasa kesal karena gagal mengeblok Speik Mega, sehingga skor menjadi 4-4. Setelah momen itu, Red Spark sempat punya satu kali momen untuk memimpin, yaitu pada kedudukan 9-8, tetapi setelah itu, Red Sparks kembali lebih sering berada dalam kondisi tertinggal. Kegigihan penggawa Red Sparks akhirnya menempatkan mereka pada skor sama di angka 16-16. Setelah itu pertandingan benar-benar berjalan makin mendebarkan. Kedua tim bergantian unggul, sehingga skor sama kuat kembali tercipta di angka 20-20 lewat smash keras Megawati. Skor sama kuat kembali terjadi di angka 21-21. Bukilich sempat membawa Red Sparks memimpin 22-21, namun Eye Peppers bisa merebut dua angka beruntun dan berbalik memimpin 23-22. Smash Bukilich yang bisa diblok mengantar Eye Peppers meraih set point di kedudukan 24-22. Megatron lalu berhasil menggagalkan set point pertama Eye Peppers lewat smash keras yang tidak bisa diadang sempurna oleh lawan. Tetapi Eye Peppers bisa memastikan kemenangan lewat aksi Shang Yu 25-23 untuk Eye Peppers dan laga berlanjut ke set kelima. Pertarungan mencapai klimaks di set kelima. Pertandingan ketat sejak awal. Eye Peppers ingin melanjutkan tren positif yang tengah ada dalam tim mereka, sedangkan Red Sparks berusaha bangkit dari situasi sulit. Skor masih sama kuat pada kedudukan 4-4 setelah Smash Bukilich dinyatakan mengenai jari Shang Yu. Piu Sung Ju lalu berganti jadi ujung tombak serangan dan menghasilkan 2 poin tambahan, 6-4. Red Sparks bisa memperbesar keunggulan jadi 3 poin, 8-5 saat kedua tim berpindah sisi lapangan. Kecerdikan toser Hyum Hye Sun yang langsung mendorong bola ke ruang kosong membuat Red Sparks memimpin 9-6. Servis Hyum Hye Sun yang tak bisa diterima dengan baik membuat Red Sparks memimpin 10-6. Momentum berhasil dipegang Red Sparks dan mereka bisa melakukan 2 blok beruntun pada serangan Eye Peppers. Red Sparks memimpin 12-6. Spike keras dari Megawati menambah poin berikutnya bagi Red Sparks, 13-6. Kesalahan dari Eye Peppers lalu mengantar Red Sparks unggul 14-6 dan memiliki 8 match point. Blok yang dilakukan Red Sparks lalu menuntaskan perlawanan Eye Peppers. Red Sparks menang 15-6 di set penentuan.